Dan entah kenapa, saya merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Mulai takut, tapi saya tetap mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, saya sudah tidak berani lagi melihat ke depan, karena memang sepertinya benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika saya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, saya mendengar jelas ada yang menyerukan doa saya dengan suara berbisik. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Temanggung, pertengahan Oktober 1996. Aku baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara. Harganya murah, rumahnya pun cukup bagus. Tapi karena mungkin sudah bertahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Saya tinggal di situ bersama istri dan anak saya yang baru berusia 2 tahun. Tiba di hari pertama saya menempati rumah itu, tidak ada kejadian aneh. Cuma waktu itu anak saya rewel, terus menerus meminta pulang, pulang, pulang dan pulang ke rumah yang lama. Ya, saya pikir itu biasa. Mungkin memang belum terbiasa saja ya. Hari pun berlalu, seminggu sudah saya tinggal di situ. Mulai timbul keanehan-keanehan, seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan Isya. Awalnya saya pikir itu bangkai tikus atau apalah itu. Tapi setiap saya cari, selalu tidak ada. Dan sumbernya pun berpindah-pindah. Kadang di ruang tamu, kadang dari kamar, dan kadang juga sumbernya itu berasal dari kamar mandi. Tapi waktu itu saya tidak mau berpikir macam-macam. Saya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari, sepulang kerja, anak saya ini ngomong, "Pak, pak, ada hantu di kamar. Boboknya guling-guling." Nah, dia ini sambil memperagakan di depan ruang TV. Itu kejadiannya siang menurut anakku, sambil menuju ke arah kamar itu. Jadi di rumah ini ada dua kamar. Satu untuk tidur kami, satu lagi untuk ruang menyetrika. Nah, anakku menunjuk ke arah kamar yang untuk setrikaan tadi. Saya pun cuma bisa bilang, "Oh, ya udah, nggak apa-apa." Saat saya mandi, dengan penasaran saya masuk ke kamar itu dan tahu apa yang saya temukan. Saya mendapati ada tanah-tanah basah di atas kasur lantai di kamar itu. Saya mencoba memegangnya dan memang benar, itu tanah basah. Dan tiba-tiba juga tercium bau bangkai. Namun sebentar, terus hilang. Saya memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istri. Setelah itu saya pun bergegas mandi. Terus terang, setelah kejadian itu, saya menjadi kepikiran, ada apa ini sebenarnya? Karena itu, saya mencoba mengadu ke ayah saya. Setelah saya bercerita panjang lebar, ayahku cuma berkata, "Sudah aku bilang, jangan dibeli rumah itu." Memang dari awal ayahku tidak setuju kalau aku membeli rumah ini. Tapi memang akunya aja yang ngeyel. Dan mumpung ada kesempatan, namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri. Tapi sekarang sudah terlanjur, ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasin atau tahlil di rumah itu. Diadakanlah prosesi itu, mengundang tetangga sekitaran rumah. Bersyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias. Ramai sekali, dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh. Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan. Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istri saya di dapur. Singkat cerita, doa pun selesai. Para tetangga mulai mengobrol sembari menikmati hidangan. "Semoga betah ya mas tinggal di sini," kata Pak RT mewakili para warga. Ya, selang mungkin setengah jam, satu persatu warga berpamitan pulang. Tinggallah kita tiga orang. Saya, Pak RT, dan Pak Kaum atau Pak Ustadz. Kami pun asik ngobrol kemana-mana. Dan saya pun terfikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah ini. Dengan agak ragu, saya pun bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa dengan rumah ini. Saya pun menceritakan beberapa keanehan yang saya alami, dan terjadilah percakapan yang cukup panjang antara kita bertiga. Dan akan sangat kusut bila saya jelaskan detailnya di sini. Jadi intinya, dari pembicaraan itu akhirnya hanya berupa nasihat agar saya lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Saya sebenarnya tahu kalau mereka ini seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini. Tapi saya juga tidak bisa memaksa. Malam pun semakin larut, Pak Kaum dan Pak RT pun pamit pulang. Singkat cerita, setelah beberes saya beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Sudah hampir 3 bulan saya di rumah ini, gangguan masih sama.
yaitu bau bangkai yang berpindah-pindah. Lama-lama seperti terbiasa, yang penting anak dan istri tidak mengeluh. Tapi semua berubah sejak ada teman saya yang datang ke rumah. Sebut saja namanya Johnny. Menurut pengakuannya sih, dia ini bisa lihat hal-hal begituan, atau indigo lah kalau zaman sekarang disebutnya. Percaya nggak percaya? Karena jujur saja, saya tak begitu srek dengan orang ini. Selain karena perangainya yang sombong, dimanapun tempatnya, obrolannya selalu tentang klinik. Singkat cerita, datanglah si Johnny ini ke rumah. Ngobrol basa-basi lah, dan sampailah pada obrolan kalau di rumah saya ini banyak penunggunya. Awalnya saya yain aja. Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Wah, kebetulan sekali. Walaupun dalam hati saya masih kurang percaya dengan kemampuannya, dia pun minta sejumput garam dan mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun sambil menaburi garam di setiap sudut-sudut ruangan. Sudah saya usir semua. Rumahmu sudah bersih. Sambil menggenggam kain hitam. Ya semoga saja beneran, kata batinku. Singkat cerita, Johnny pun pulang dan malam pun tiba. Malam ini terasa aneh. Perasaan saya gusar tak tahu sebabnya apa. Hawanya panas, sampai saya memilih tidur di ruang tamu. Waktu itu tengah malam, saat saya mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga lagi. Seperti suara kerincingan, suara dari teras rumah. Karena penasaran, saya coba mengintip dari tirai. Suara itu masih ada. Saya tengok ke kanan dan ke kiri. Perlahan suara itu hilang, tapi ketika saya berpaling, suara itu datang lagi dan sangat keras. Suaranya tak lagi dari depan rumah, tapi di dalam rumah. Ada sesuatu jatuh tepat di depanku. Sosok pocong, kainnya lusuh, mukanya tertutup rapat kecuali mulutnya. Dengan suara yang berat, sosok ini berkata, "Pergi kamu dari sini." Seketika semuanya gelap, dan aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama, di mana saya melihat sosok itu. Hari itu saya demam tinggi, tapi saya tidak berani bercerita ke istri saya. Dan mulai dari sini, kejadian demi kejadian yang sangat menakutkan kerap saya alami. Apa yang dikatakan Johnny kalau penunggunya memang sudah diusir semua itu berarti tidak benar. Justru dengan kedatangan Johnny, suasana rumah malah tidak baik. Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan, sekarang mulai menjadi penampakan. Tapi hikmah dari kejadian malam itu, saya menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin. Sholat 5 waktu dan tahajud. Dan itu cukup manjur dalam beberapa bulan ke depan. Gangguan tidak ada. Ini sudah berakhir, kata batin saya. Hampir minimal 4 kali dalam seminggu, saya tahajud. Rasa takut di rumah mulai berangsur-angsur hilang. Saya pikir dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir. Saya mulai takabur dalam hati. Tapi, ternyata semua belum berhenti. Suatu malam, saya bangun sekitar jam 3 dini hari. Dengan percaya diri, saya pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudu. Tak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika saya mulai berwudu dan membasuh muka, seperti tercium bau bangkai menyengat cepat dan terus menghilang. Saya sempat berhenti sejenak, tapi setelah bau itu hilang, saya berpikir, "Ah, itu cuma perasaan saya saja." Saya pun kemudian berjalan menuju tempat sholat. Saya kasih sedikit gambaran. Jadi, kiblat di tempat sholat di kamar itu kebetulan menghadap pintu dan jendela. Saya pun mulai sholat tahajud. Di rakaat pertama, awalnya biasa saja. Tapi saat sujud, saya mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi. Sangat menyengat. Dan entah kenapa, saya merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Mulai takut, tapi saya tetap mencoba melanjutkan. Di rakaat kedua, saya sudah tidak berani lagi melihat ke depan. Karena memang sepertinya benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika saya membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, saya mendengar jelas ada yang menerukan doa saya dengan suara berbisik. Qul huwallahu ahad.
dengan nada seperti mengejek. Di situ saya tidak karuan, berdiri terpaku tidak bisa bergerak. Lidah pun seperti keluh, tak mampu berkata-kata. Ini suara dari sosok di depanku. Dan entah apa yang saya lakukan, saya malah melihat ke arah depan. Dan memang benar, di situ ada sosok pocong. Sosok itu terus mengucapkan kata, "Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad," sambil menggerakkan kepalanya. Suaranya semakin jelas dan berteriak dengan kepalanya yang bergoyang-goyang seperti mengejek. Entah beberapa lama itu, akhirnya saya merobohkan diri sambil menutup mata. Dalam hati saya berdoa sebisanya, dan suara maupun sosok itu perlahan hilang setelah terdengar azan subuh.